Hari ini saya dan delegasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, RRT, dan Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Dua acara besar di Beijing, tanggal 17 dan 18 Oktober, yaitu melakukan kunjungan bilateral dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan hadir di Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga. Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan PM Li Qiang dan Ketua Parlemen RRT Zhao Leci. Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan RRT antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan. Pada tanggal 18 Oktober, saya akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, untuk melakukan kunjungan resmi bersama Putra Mahkota Perdana Menteri Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN GCC, Gulf Cooperation Countries. Sejumlah kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi akan saya bahas, antara lain peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi. Pada tanggal 21 Oktober, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan sampai di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal media delegasi di website www.mediadelegasi.id.